Lampu merah ini kan gimana? Apa berasa aja bos? Gas berarti nih gas. Gas. Okay. Ngapain ini berhenti lagi? Banyak polisi. Alah, nggak usah takut polisi, takut sama Tuhan aja. Jalan, jalan. Ini masuk lah, salam-salam. Salam. Anak Janesta. Kenapa Putra? Mana? Gini Pak, aku mau ngomong. Mana ngomongnya? Sebenarnya aku harus beli motor Pak. Masa iya aku berangkat pulang pergi nebeng sedikit terus? Mau sampai kapan aku ini? Malu kali aku diejek-ejek sama si Ricky terus. Kamu gak kasihan apa? Punya anak nebeng terus. Kamu tahu sendiri kan sekarang lagi pandemi, usaha bapak lagi turun. Orang gak ada yang beli air, semua pada ngerebus. Laundry juga gitu, orang pada nyuci sendiri. Sekarang jarang ada yang masuk sini. Sabar dulu, tapi bapak tetap usahakan biar dapat motor. Ah siap bos. Pabrik air ada, tapi masa bapak ada bisa beli anaknya motornya ada. Nanti itu gampang, nanti dibeliin saya. Balik dulu ya. Oke. Gak mau ngopi ke? Lanjut. Pak, balik ya pak. Assalamualaikum. Jalan. Maaf ya, belum. Daun sama kirim-kirim. Gimana saya nggak ikut Ricky?
bapak nggak pernah jadi-jadi beliin saya motor. Ya otomatis saya pulang pergi sama si Ricky terus. Coba bapak beliin motor, nggak mungkin sama saya. Jadi kamu mungkin motor. Kalau mau pakai motor, itu aja pakai. Motor ini bapak nyekolin saya mau jadi insinyur, mau jadi sarjana, atau saya jadi juragan galon. Kalau bapak mau nyekolahin saya jadi anak pintar, jadi sarjana, beliin saya motor. Masa iya tadi bilang motor rumah punya rumah besar, punya usaha, motor aja nggak bisa beli anaknya. Apa kata dunia? Oh iya dong. Berapa ini? Nah, biasa harga kita. Ya 3 juta ya. Nah, naikin lah dikit PT. Berapa pasnya? Ya 3,5 lah. Lengkap tapi ini kan? Ya tahu sendirilah kalau motor begini PT kalau setengah harga. Jadi aman tuh. Oh ya. Aman, tenang aja, aman. Oh, aman ya? Iya. Aman kan? Aman. Ya. Mau di tes kartu ini, kita lagi. Oh iya, iya. Juga harga segini motor ini bagus juga. Mudah-mudahan Robert Putra suka. Ini motornya ini, udah bawa pelikan ini. Wah! Buat aku ini. Iya, biar bisa nyebut pacar. Maya ini bisa mantep-mantep malam mingguan ini. Tapi sampai sementara belum boleh bawa motor ini. Kenapa? Kan belum bawa buatan SIM. Alah SIM, surat izin menikah. Orang masih muda, apa ini nikah? Sekarang banyak yang ditentang dia. Jadi mantap-mantap. Tapi kayaknya ada yang kurang ini ya. Kurang keren ya. Oke. Waalaikumsalam. Gimana sayang? Iya sayang. Kenapa? Aku jemput besok ya. Jam berapa? Biasa jam 7 gitu. Oh iya, biasa ya. Oke, see you. I miss you sayangku. See you. Assalamualaikum. Mana sih? Dari tadi lo aku nungguin. Kamu janjian jam berapa? Kamu jam berapa? Kamu ya selalu telat aja. Keselin tau. Aku nungguin dari tadi.
Sabar pak, sabar. Saya nggak gitu pak. Saya nggak peduli keselamatan saya, urusan saya sendiri. Polisi ngurusin jalan aja, nggak usah. Sabar, sabar pak.